Ya, jadi kalau kita ikuti hari ini, kita adakan kegiatan Musrenbang berhubung dengan kegiatan yang kita rencanakan untuk realisasi di anggaran 2021. Kami dari sisi DPR juga benar-benar kita fokus supaya pokok pikiran atau pokir itu yang sesuai dan kita kunjungi reses di setiap dapil itu bisa dapat terakomodir dalam Musrenbang ini dan bisa terrealisasi untuk 2021. Agar masyarakat juga dapat merasakan bagaimana kesejahteraan dan kegiatan ini, saya juga berharap supaya betul-betul kita semua DPRD kita ikuti dari awal hingga sampai terakhir agar benar-benar pokok pikiran kita itu bisa diakomodir supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi kesempatan ini kita maksimalkan agar bisa betul-betul diakomodir berhubung dengan kita punya pokok pikiran sesuai kita kunjungan ke setiap kampung itu. Mulai dari kita turun ke kampung dalam rangka kita menghimpun aspirasi, kemudian program itu betul-betul digawal sampai di momen Musrenbang ini dan betul-betul gawal sampai nanti di pengawasan realisasi 2021.